Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Semeru erupsi besar pada 4 Desember 2021. Tentu saja dampak dari letusan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menyisakan jejak dan kisah duka yang mendalam. Berikut kejadian unik yang viral dan mengharukan pasca Gunung Semeru meletus. Nomor 1. Naik motor sambil gendong bayi. Saat erupsi Gunung Semeru, ada kisah heroik seorang ibu yang berusaha menyelamatkan bayinya. Dengan mengendari sepeda motor, warga Lumajang ini menggendong anaknya. Terlihat dalam sebuah tayangan video yang viral, ibu yang heroik tersebut menyembunyikan anaknya di balik jas hujan. Tidak sempat memakai helm, wajahnya hampir tak bisa dikenali karena tertutup abu vulkanik. Namun, perjuangannya tak sia-sia untuk benar-benar menyelamatkan anaknya. Nomor 2. Mati berpelukan. Kejadian tak kalah memilukan menimpa seorang wanita bernama Rumini. Wanita berusia 28 tahun tersebut ditemukan meninggal bersama ibunya bernama Salama. Saat material vulkanik menggulung kampungnya, Rumini tak kuasa menghindar atau menyelamatkan diri. Hal ini dikarenakan kondisi ibunya yang sakit dan tidak bisa berjalan. Sang ibu yang berusia 70 tahun tersebut sempat menyuruh putrinya lari menyelamatkan diri. Namun Rumini bergeming, rupanya lebih memilih bertahan menghadapi terjangan material vulkanik Gunung Semeru. Rumini akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Dan yang mengharukan, kedua ibu dan anak warga desa Curah Kubukan Kecamatan Candipuro Lumajang tersebut meninggal dalam keadaan sedang berpelukan tertimbun material di dapur rumahnya. Nomor 3. Dua warga terjebak aliran lahar. Dari kejauhan tampak ada dua warga yang terjebak di tengah endapan abu vulkanik Gunung Semeru. Kedua orang tersebut bertahan di atas sebuah truk pemuat pasir. Menurut warga, terjangan aliran lahar Gunung Semeru memang sulit diprediksi, sehingga saat material vulkanik Semeru meluncur kencang, kedua orang tersebut tidak sempat menghindar darinya. Tim evakuasi terpaksa harus mencari cara yang tepat untuk bisa menyelamatkan kedua orang yang berada di kawasan Candipuro Lumajang tersebut. Nomor 4. Nenek yang tercecer. Seorang nenek tua nyaris saja tercecer dari proses evakuasi. Perempuan kurus kering tersebut didapati sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Menurut warga, nenek renta ini awalnya sempat menolak untuk dievakuasi sehingga tertinggal sendirian. Namun akhirnya sang nenek berubah pikiran dan sudah menyiapkan buntalan atau perbekalan tandanya siap diungsikan bersama warga lainnya. Alih-alih merasa takut, si nenek terlihat tenang dan tampak ceria. Bahkan saat dibantu, dia sempat menari-nari gembira. Bagian dalam rumahnya terjadi kerusakan yang cukup parah. Nomor 5. Misteri truk kosong. Di desa Sumberwuluh, Lumajang, ditemukan sebuah truk penambang pasir dalam keadaan kosong. Keberadaan truk menimbulkan teka-teki lantaran kedua pengemudinya yang bernama Guntur dan Bagong, warga Jember, tidak diketahui jejaknya. Menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember, Heru Widakto, plat nomor dan truknya telah ditemukan, namun orangnya masih belum diketemukan. Guntur dan Bagong dinyatakan hilang sejak Semeru erupsi pada 4 Desember 2021 lalu. Pihak keluarganya menyebut saat erupsi Gunung Semeru, kedua orang itu memang tengah mencari pasir di kawasan itu.